my heart. Welcome with me, Gilang Show. Sekarang saya ada di Jalan Tabrani Ahmad dan hari ini saya mau review tahu Sumedang. Tepatnya di depan Indomaret ini dan di sini dia. Jadi sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu agar channel ini berkembang. Terima kasih. Let's go. Permisi Bu. Iya. Wah, ini tahunya ya Bu ya? Iya. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu namanya? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Tahunya petak-petak, bukan bulat ya Bu ya? Iya, dipotong-potong-potong. Seperti ini. Iya, seperti ini. Bukanya dari jam berapa sih Bu? Bukanya dari jam 2:30 sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Selesainya tuh biasa jam berapa Bu? Selesainya tuh kalau cepat habis, biasanya jam 9 udah habis. Udah habis. Satu hari bisa berapa tahu Bu yang laku Bu? 350. Sudah pasti. Besar dan tebal ya Bu ya? Iya. Harga satunya berapa Bu? Per bijinya Rp1.000. Iya. Ini udah terdaftar di Gojek atau Grab? Belum. Belum. Cuma kemarin saya sendiri inisiatif masukkan ke itu kan, ke BI. Iya. Lagi digoreng ya Bu ya? Kira-kira berapa menit nih Bu gorengnya? 20 menit. 20 menit. Wah, banyak sekali ya Bu ya. Iya. Ini sekali kotak ini tadi ini yang besar ini berapa Bu jumlahnya Bu? Jumlahnya 121. Sudah berjualan berapa lama Bu di sini Bu? Kurang lebih baru di sini nih. Baru. 5 bulanan. Ya. Sekali goreng banyak ya Bu ya? Iya. Saya ambil 20 ya Bu ya? Iya. 20. Besar-besar, gendut-gendut. Dan di sini cabangnya di mana aja Bu? Ada di Indomaret yang di Marta. Oh Marta. Alianyang. Alianyang juga ya Bang ya? Iya. Nah tuh cabai tuh enak tuh. Yang disukai orang ini. Itu. Mantap. Nih guys, kalian lihat ini besar-besar sekali. Murah meriah. Murah meriah, kriuk pastinya. Iya. Kriuk lagi panas. Kalau kalian pengen langsung aja cus ke sini. Jalan Tabrani Ahmad. Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak. Di depan Indomaret nih.